harus dipecat karena ini nggak bisa ini. Ini orang sudah super tega ini orang ini. Nggak bisa jadi penegak hukum lagi. Kenapa? Supaya menjadi bahan pembelajaran juga buat semua yang lain juga. Jangan terlalu gampang. Yang saya dapatkan rencana tanggal 21 berkas dikirim ke OPM. Panglima TNI kembali melakukan rapat bersama bidang hukum TNI dan jajaran Komandan Pusat Polisi Militer TNI untuk menindaklanjuti penanganan pelanggaran hukum disiplin militer oleh prajurit TNI di beberapa daerah. Itu kan mungkin hanya karena uang aja sih. Nah, 5 tersangka ini termasuk yang di berkas pertama. Dilaporkan oleh Danpus POM dari ketiga matra dan jajaran bidang hukum TNI, dari beberapa berkas kasus perkara akan dilimpahkan ke pengadilan militer dan sisanya dalam tahapan penyidikan. Oke, bagus. Pokoknya yang sudah melibatkan tindakan kekerasan dengan senjata, pastikan dia dipecat. Yang senjata ya, tewas atau tidak. Karena dia sudah memang berniat. Kalau pakai senjata itu kan berniat. Lain kalau misalnya tangan kosong itu masih beda lah. Kalau tadi sudah menggunakan alat, senjata tajam harus dipecat. Karena ini nggak bisa ini. Ini orang sudah super tega ini orang ini. Nggak bisa jadi penegak hukum lagi. Kenapa? Supaya menjadi bahan pembelajaran juga buat semua yang lain juga. Jangan terlalu gampang. Ya? Oke. Okay. Rencana tanggal 21 berkas dikirim ke OPM. Panglima TNI kembali melakukan rapat bersama bidang hukum TNI dan jajaran Komandan Pusat Polisi Militer TNI untuk menindaklanjuti penanganan pelanggaran hukum. Pokoknya yang sudah melibatkan tindakan kekerasan dengan senjata, pastikan dia dipecat. Yang senjata ya, tewas atau tidak. Karena dia sudah memang berniat. Kalau pakai senjata itu kan berniat. Lain kalau misalnya tangan kosong itu masih beda lah. Kalau tadi sudah menggunakan alat, senjata tajam harus dipecat. Karena ini nggak bisa ini. Ini orang sudah super tega ini orang ini. Nggak bisa jadi penegak hukum lagi. Kenapa? Supaya menjadi bahan pembelajaran juga buat semua yang lain juga. Jangan terlalu gampang. Ya? Oke. Okay.